Ih, masa di bawah, Bang? Di bawah, Bang. Fajar nakal. Nakal lu, Fajar nakal. Oh iya iya iya, maaf abang, dia nangis. Sini aku umpetin bang. Lu gimana? Minta maaf. Assalamualaikum teman-teman. Marhaban ya Ramadan. Ini dia TR online dari tim Merkis untuk kalian semua. Ada banyak banget ratusan juta, ada banyak gadget. Caranya adalah yang paling pertama, klik tombol subscribe di channel Ricis Official, Ricis TV dan Rumah Ricis. Spam like dan follow Instagramnya Dr. Oki dan Bening Indonesia dan juga Ricis Official ya TB. Dan untuk informasi lebih lengkap, baca deskripsi di bawah. Betul. Pokoknya semua lengkap di deskripsi. Betul. Oke, selamat menonton. Semoga beruntung. Siapa yang akan dapetin duit gebokan hari ini? Tunggu informasinya di itu kan. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau belajar ngajarin Khadijah dan juga Mariam untuk dari Mira. Apa namanya ini? Dari Mira. Terima kasih Mira. Kita mau kasih challenge kalian edukasi buat anak-anak. Bisa nggak main ini hovermood ini? Ini namanya apa? Hovermood. Hovermood ya bu. Hoverboard. Gitu. Jadi apakah mereka bisa ini? Khadijah sama Mariam kan orangnya anaknya bisaan. Bisaan. Renang bisa. Trampolin bisa. Pakai ini nanti. Iya. Abang juga udah mulai siap-siap mau bacain nominasi nih. Kostumnya udah lengkap banget nih. Hari ini mau bacain nominasi untuk Kids Choice Award ya. Iya, betul sekali. Pas dulu. Oke, udah siap-siap. Soalnya abang udah lemes. Jadi bentar lagi detik-detik mau buka puasa. Jadi abang istirahat dulu deh gitu. Der, coba apa aja yang lo mau ajarin buat Mariam Farija gerakannya? Kalau ini kan harus seimbang juga ya. Salah satunya tuh seimbang, terus ini simpelnya si kaki ini harus di ujung. Udah, setelah itu tinggal maju, mundur, muter. Pokoknya yang kita jalan adalah maju, mundur, muter. Iya. Jadi kalau kalian nggak punya niatan yang baik atau cuma buat main-main, mending mundur terus muter. Iya. Mundur, muter terus ngilang. Tapi tahap yang paling sulit salah satunya adalah pas muter. Tapi pak muter yang paling sulit. Kalau gue ngajarin Mariam nih ya, dia bisanya muter dulu. Oh berarti dia jago. Cuma kita lihat. Langkah-langkahnya coba kasih tahu Om ke ini. Langkah-langkahnya adalah yang tadi aku udah harus jelasin juga, harus subscribe dulu ya. Iya. Langkah ini caranya nih, kalau misalnya mau berhenti kan udah di atas run wheel-nya kayak begini, kita harus mundur. Coba ke belakang gitu ya. Aku udah lama banget gak main ini. Nah. Mampus, licin banget. Itu basah makanya. Baru habis dipel. Oh, licin banget. Aku punya baju kembar loh, tigaan sama Farah. Baju apa itu? Oh, ya. Wow. Tigaan sama Khadijah Mariam, lucu kan? Oh, ada ornamen mermaidnya juga kayaknya. Iya, karena kan aku mermaid squad. Ini baju siapa? Baju bocah, baju kids. Oh gitu. Tapi kembaran sama Khadijah sama Mariam. Nanti lihat ya. Nanti lihat ya, aku pakai kembar lucu. Kalau abang permainannya bukan hoverboard tapi ini. Tameng Captain America itu bisa dibuka bang? Atau mau mainin ini nggak? Sebenarnya main ini nggak? Enggak, dia enggak mau capek-capek karena mau bacain nominasi ya. Jadi dia harus enggak boleh banyak tenaga. Kita masih nunggu prepare dan persiapannya ya. Mariam dan Khadijah mereka untuk main ini. Oh, ini ha. Sayap kita yang gede mana? Ada kok. Pakai ini dong kan biar terbang beneran. Ayo coba nih. Jadi supaya kesannya bidadari beneran gitu loh. Kalau ini kan kecilan. Ini kecil banget. Itu mah kayak sayap peri. Iya, ini bukan kayak sayap peri, lebih kayak sayap tomcat ya. Kecil banget. Iya. Kalau itu sayap. Nah, ini yang pasti. Ini sayap peri itu sayap Mimi ya. Mimi peri. Okay. Mana? Punya abang. Oh iya punya abang. Izin dulu. Maaf ya abang. Om Pajo nggak izin dulu sih. Izin dong abang bentaran aja. Ya. Jangan deh. Sini. Aku yang pegangin ya. Iya. Aku yang pegangin. Pegangin ya. Abang Aries aja. Itu Om Pajo mau pinjem katanya. Ini apa? Coba lihat dulu, dipasin dulu ya. Cocok apa enggak? Ih, masa di bawah, Bang? Nakal lu, Fajar nakal. Oh iya. Maaf abang. Ih, dia nangis. Sini aku umpetin bang. Lu gimana? Minta maaf. Khadijah, Mariam, ntar lagi belajar itu ya. Tapi belajar dari Ibrahim, walaupun dia menangis, tapi gak ada air mata dan gak ada suaranya. Dia nangis, tapi dia ngumpet. Maafin Om Fajar enggak? Maafin dulu. Maafan dulu kan belum puasa. Kan minta sebentar omnya.
Dan emang Yun kalau anak cowok itu nangis sih sama kayak cewek tapi ngumpet gitu. Tapi ya, kalau cowok udah nangis tuh tandanya udah dari hati banget gitu. Oh. Karena kan cowok kan jarang nangis kan biasanya. Yeah. Jadi kalau cowok udah nangis tuh berarti emang ya udah dari hati banget gitu. Ya udah deh guys, ayo guys ini Maren nomornya udah siap-siap, kita mau langsung aja lihat mereka main. Sambil menunggu hujan, menunggu squad gacor lagi, menunggu detik-detik jadi mermaid, kita akan melihat kehebatan duo titisan tim Ricis ini untuk bisa main runway. Kita lihat kehebatannya. Dia udah mulai bisa muter pelan. Ini muter-muter doang nih. Iya. Majuin. Puter ya. Majuin lagi. Majuin ya. Nah, awas Abra. Awas. Jangan dimaju giniin, diturunin kaki depannya dimajuin gini. Pelan-pelan. Nah, pintar. Belokin. Cakep. Enggak boleh pegang. Aku merasa beruntung banget ponakan aku pintar. Udah mantep banget puternya. Ini yang bawa THR di pisan Deli ya, mau bagi-bagi THR di mana? Semuanya mau dikasih THR. Coba bagi-bagi tangan dong, tangan kanan. Subscribe dong. Kasih tangan kanan. Nah, ini buat netizen juga ya. Gaya banget tangan di pinggang. Sama dance TikTok, ayo coba. Baru juga bisa. Baru juga. Udah sih ngedance. Kita lihat ya. Om gacor, lihat Om kita bisa ting-ting, coba liatin. Satu, dua, tiga. Saya masih Wih, udah bisa. Tadi sama sekali enggak bisa yang pertama kali ya kan? Cepet bisa ini emang. Trampolin jago, main sepeda jago, mermaid jago. Cuman satu yang dia enggak jago. Cariin jodoh tantenya. Enggak ada yang denger. Wih, di sambil joget loh. Wih. Oh, dia gini mulu udah bisa ya dia. Keren banget. Mencet apa ini? Motor balik. Di depan, Nah, bisa blokir. Keren. Ini ponakan saya nih. Oke. Oh, ada kamera. Enakan belajar pakai yang ini. Iya, soalnya ini kegedean. Ini kegedean buat orang dewasa. Coba aja. Kakinya udah mulus. Harus di samping. Nah. Oke, okay. Di ujung. Oke, okay. Dan kalian juga masih punya kesempatan untuk ikut tahap online. Ya, promo lu. Ya iya dong. Dasar. Tadi Khadijah bawa THR online, berarti ngingetin kita untuk ikut THR online. Khadijah bawa THR, squad gacor bawain ini buah. Bilang makasih dulu nih, gede banget tuh. Squad gacor, terima kasih buahnya ya. Lucu banget. Ini ada tren baru. Ini Mariam coba pakai yang gede sekarang. Kan udah belajar yang ini. Tren baru rambut kekinian anak-anak TikTok begini. Panjang kemarin juga bikin tapi kurang panjang. Ini namanya rambut apa namanya? Ya. Rambut air mancur. Air mancur gitu. Bentar dulu, dia mah langsung pengen lepas aja. Coba. Belajar balance ya. Balance. Jadi ya. Ini adalah praktek dari mereka yang udah diajarin dan dulu ya. Jam yang lalu. Ya. Sebaliknya. Sebaliknya lagi arah-arah sebaliknya. Nah, mungkin gampangan yang ini kali ya. Kalau buat itu lebih gampang ya, ini orang gede. Yang kecil aja. Ini lebih susah. Abu Cuk mau main Abu Cuk. Dia juga cepat bisa. Abu Cuk katanya bisa. Pasti enggak? Yang terbaik tuh. Khadijah kayak mana kiri? Yeah, ih Khadijah langsung bisa. Coba Khadijah. Ya sepertinya Yoyin harus punya dua yang itu ya. Udah mulai berantem mereka. Hei, muter-muter doang. Udah pada bisa nih teman-teman. Di ujung cup semuanya. Iya sebentar. Nah, mau muter. Kita butuh satu lagi ya guys karena ada tuh. Yang nangis guys. Nah, mantap. Lepas Om. Jadi geser dikit-dikit pelan-pelan. Pelan-pelan. Coba kita Maria. Tadi enggak dapat. Dengung dia. Ya, karena dia tadi rebutan. Kita lihat nih, loncat. Iya benar. Tuh. Oke. Oke, yuk angkat tangannya. Oh, pakai itu. Ini kan lagu TikTok-nya. Apa lagunya? Dokter Cinta, papaku dokter cinta gini. Cinta. Buset, nonton konser. Dari jangan nonton konser. Panik lah masam ga. Nonton slang ya.
nonton slang. Konser ya. Lagi nih. Bawa bendera slankers itu lagi. Lagi dia bawa bendera slang. Ini ponakan lu Yun. Ponakan lu Cis. Ponakan lu Yoko. Deng deng deng. Mau ngapain lagi nih? Ngapain? Emang ini hari Minggu guys, harinya keluarga. Jadi kalau ada pembahasan udah berhenti, ayo kita main hormat. Jadi kalau ada pembahasan keluarga atau kerjaan ada di video ini, mau nonton?